plat, dijepit, ini baut panjang, dimasuk sampai sini, baut itu dijepit kelam ini, dibaut. Di sini kan ada lubang yang lama, lubang yang ini. Saat ini kan lubang nih untuk masuk nipple ini, dibuatkan, dilaskan baut juga biar bisa dikunci. Nah, jadi kuat nih, dan hasilnya ini sama ini lebih panjang dikit ke sini. Nah, lebih panjang ya. Terus dudukan yang di sini dipanjangin juga tuh. Nah, ke sini. Ini kan asli dudukannya, ini ke sini kan kabel. Oleh karena ini manjang ya, ini harus manjang juga. Ya, cari be pelat apa yang tebel. Kalau ini bekas injekan rem ereking yang ujungnya itu untuk naruh kawatnya itu, jadi ku potong, ku bor buat baut di sini. Alhamdulillah bisa. Hasilnya jauh lebih enteng. Jadi tangan kita tidak sakit. Bukan tangan jari ini ya, tapi otot yang di sini nah. Sakit minta ampun sampai sekarang masih sakit. Nah, mungkin Bro Ipung pengen buat, ya mudah nian buatnya. Nah, itu bae ya. Semoga bisa membantu.